Assalamualaikum. Ya, kerana kawan kita sejahtera di sini, apa boleh kami bantu? GWS ini ditubuhkan oleh Dewan Muslimat PAS Malaysia dan ia menjadi suara wakil pada Dewan Muslimat untuk menangani masalah, isu-isu serta cabaran yang dihadapi oleh kaum wanita Malaysia.
Okay, COVID-19 ya. Actually COVID-19 ni adalah nama singkatan bagi Corona Viral Disease 19 lah ya. Sebenarnya COVID-19 ni diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia Sedunia WHO pada Februari 2020. Nama penuh dia Corona Virus Disease disingkatkan menjadi COVID-19. Sebelum tu kita sebelum diperkenalkan nama COVID-19 tu, kalau kita ingat masih lagi disebut novel coronavirus dan lain-lain lah eh. Jadi dia ni disease ni disebabkan oleh sejenis virus, iaitu dari kumpulan coronavirus yang disebutkan SARS-CoV-2 lah, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Program kita pada hari ini adalah anjuran Musmedic Muslimat Medical Team kepada Dewan Muslimat Pas Malaysia dan Gerakan Wanita Sejahtera GWS. Dengan dia ni, nak jadi macam dia apa semua, boleh sekalian dari, tak masalah. Cabaran remaja ialah kadang-kadang kita rasa kita kurang self-esteem ataupun keyakinan diri. Kita tapi bulan September ini kita akan memulakan beberapa operasi kita dengan membuka beberapa unit lagi. Selain pada unit kaunseling, kita ada unit kekeluargaan, unit kesihatan keluarga, unit guaman dan unit cyber care. Jadi unit-unit itu yang berkaitan dengan kaum wanita lah, yang kita hanya melayani pelanggan kita di kalangan kaum wanita. Jadi insyaAllah kita yakin dengan talian yang kita buka ini akan mendapat tempat bagi kaum wanita untuk meluahkan perasaan mereka, untuk sama-sama share masalah, dan kita boleh memberi khidmat kepada mereka dengan cara yang terbaik dalam masa menyelesaikan masalah tersebut. Talian Sejahtera, tawaran khidmat sokongan percuma oleh pakar-pakar khusus untuk semua wanita Malaysia. Dapatkan khidmat nasihat dan pandangan dari pakar kami seperti kaunselor berdaftar, pakar kesihatan, pakar agama, pakar keselamatan cyber dan pakar undang-undang. Hubungi segera di Talian Sejahtera 011-5338-2177, 011-5338-2177. Talian Sejahtera dibuka dari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Berikan maklumat anda kepada operator dan pakar bidang yang bertugas akan menghubungi anda. Semua maklumat peribadi adalah dirahsiakan. Istimewa buat wanita Malaysia. TV Wanita Sejahtera adalah bertujuan menjadi produk siaraya dengan penjenamaan khas Dewan Muslimat PAS Malaysia, pilihan utama di hati wanita Malaysia, platform pendapatan pendidikan politik Islam, tarbiyah dan dakwah, platform suara pimpinan atau ikon muslimat dan muslimat muda PAS, juga sebagai pilihan saluran Islami ke arah melahirkan Malaysia yang sejahtera. Pelbagai rancangan telah diterbitkan seperti Wacana Wanita Sejahtera, program bual bicara dengan tajuk-tajuk berkisar isu semasa, politik, dakwah, tarbiyah dan isu wanita. 17 siri telah diterbitkan. Vitamin Rohani Hujung Minggu, Motivasi Pagi dan Tazkirah Ringkas di awal pagi pada hujung minggu. 31 episod telah diterbitkan. Tazkiyatun Nafs,
Pembersihan Jiwa, kupasan buku Penawar Bagi Hati, 26 episod telah diterbitkan. Kapsul Akifi, video ringkas pelbagai topik, 25 episod telah diterbitkan. Her Talk, program hati ke hati remaja wanita dengan kerjasama Siswi PAS dan Sigma, 10 episod telah diterbitkan. Pena Hot, program asas kaedah menulis hot dengan penulis hot terlatih, 10 episod telah diterbitkan. Poster-poster dakwah, pendidikan dan tarbiyah, lebih 100 poster telah dikeluarkan. YouTube TV Wanita Sejahtera, rancangan live yang diterbitkan ditayangkan serentak di YouTube serta video-video yang diterbitkan dimuat naik di YouTube ini. Ayuh, like, share dan follow FB TV Wanita Sejahtera dan subscribe YouTube TV Wanita Sejahtera. Beriklan dengan TV Wanita Sejahtera, platform bagi pengiklan bagi mengiklankan produk atau servis di TV Wanita Sejahtera, juga membuka ruang bagi penjana rancangan atau pertandingan yang dianjurkan. Hubungi email tertera. الرفوف مالك الملك
الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المزل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسين المقيت الحسين الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المؤمن الحي القوي الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الوارث الرشيد
Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dengar insyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim amma ba'd. Untuk mendapat hidayah dan diberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan baca ummul kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala malam ini dalam program Munajat Afifi. Kita dapat berhimpun untuk sama-sama menadah tangan memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah membantu kita, memberi kebaikan, memberi petunjuk dan hidayah dalam kita berjuang dan kita berada dalam jemaah yang kita kasihi ini. Untuk tidak membuang masa, saya sebagai pengerusi majlis pada malam ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadilah yang berhormat Senator Ustazah Nuridah Muhammad Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia merangkap Ahli Dewan Negara untuk memimpin munajat kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Al-Fadilah. في أمور الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا الله. Yang dikasihi Ustazah Pengerusi Majlis, yang dikasihi seluruh sah kepimpinan Dewan Muzak PAS Malaysia, yang dikasihi Ketua Dewan Muzak PAS Negeri Kelantan, seterusnya seluruh sah kepimpinan Muslimat di semua peringkat dan seluruh Muslimat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah dengan hasrat yang telah pun kita sebarkan bersama ya, untuk kita melaksanakan gelombang akifi, munajat akifi kita pada malam ini. Jadi kita teruskanlah ya, dengan niat-niat tersebut insyaAllah ya, dengan bacaan Yasin dan juga zikir munajat kita insyaAllah. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى شرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته أجمعين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد النبي 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 الله لا إله إلا الله
محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد النبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله الله حي
Allahu Allah hayy. Allahu Allah hayy. Allahu Allah hayy. Allahu Allah hayy. Ya Qayyum Allah hayyun ya Qayyum. 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 Allah hayyun daimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya Nur ya Hadi ya Haqq. 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 Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi Cahaya, yang Maha Pemberi Petunjuk, yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifah-Mu ke dalam hati kami. Amin ya Rabban Alamin. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakanlah hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bari'u, ya Bari'u, ya Bari'u, ya Bari'u, ya Bari'u. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkanlah kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Alimu, ya Hakimu, ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha cerdas. Kurniakanlah kami ilmu ma'rifah agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim, ya Karim, ya Ahad, ya Samad, ya Hayyun, ya Muhyi, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim, ya Karim, ya Ahad, ya Samad, ya Hayyun, ya Muhyi, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim, ya Karim, ya Ahad, ya Samad, ya Hayyun, ya Muhyi, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakim, ya Karim, ya Ahad, ya Samad, ya Hayyun, ya Muhyi, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyun, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa, engkaulah tempat meminta. Wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana, wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina, wa nabu'u laka bi dzunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu. Sekadar keupayaan kami, kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segala dosa melainkan engkau. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa a'malana minar riya, wa alsinatana minal kazib, wa a'yunana minal khiyana. Innaka ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina taraqata aynin, wa aslih lana sya'nana kulla, la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah engkau biarkan diri kami, walau sekelip mata, tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah, ya Allah, segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'a, wa arinal batila batila, warzuqna jtinaba, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla, waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya.
Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu, ya Allah, sama-sama bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami, ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahli al-huda wa a'mala ahli al-yaqin ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا عن معاصيك حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك، وحتى نناصحك في التوبة وخوفا منك، وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك، وحتى نتوكل عليك في الأمور كلها وحسن الظن بك. سبحان خالق النور، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang takut, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang warak, dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu, sehingga kami takut kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat, sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu, yang dengan amalan itu kami berhak mendapat redamu dan beringat untuk bertaubat dan rasa takut kepadamu, ikhlas menerima didikanmu kerana kecintaan kepadamu, dan kami bertawakal kepadamu dalam segala urusan dan bersangka baik terhadapmu, Maha Suci Zat yang menciptakan cahaya. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu dengan rahmatmu, wahai yang Maha Penyayang. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini, tunjukkanlah kepada hati-hati ini ya Allah akan jalannya yang sebenar,
Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah ya Allah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkanlah hati-hati ini ya Allah dengan ma'rifah pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini ya Allah sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلق عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم Ya Allah, ampunilah kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkanlah kami ya Allah ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkanlah pakatan mereka. Ya Allah, leburkanlah pendirian mereka. Ya Allah, musnahkanlah langkah mereka. Cengkamkanlah anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkanlah mereka, ya Allah. Kalahkanlah mereka, ya Allah. Kalahkanlah mereka, ya Allah. Dan kemenangan untuk kami. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-bala' wal waba' wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية Ya Allah, sesungguhnya kepada-Mu jua, ya Allah. Kami mengadu dan kepada-Mu jua, ya Allah. Kami meminta jauhkanlah daripada bala, penyakit, fitnah dan ujian yang jelas dan tersirat. Wahai yang maha pengasih lagi maha mengasihani dan maha mengkabulkan setiap orang-orang yang meminta. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu, ya Allah.
Ya Allah, kami berlindung denganmu, Ya Allah, daripada sopak, gila, kusta dan penyakit yang keji, Ya Allah. Sesungguhnya kami memohon kepadamu, Ya Allah, keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, Ya Allah, keampunan dan afiat. Wassallallahu wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Tahabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, 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 amin. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas sami'ul du'a. Demikian tadi munajat yang dipimpin oleh Yang Berhormat Ustazah Nuridah Muhammad Saleh. Semoga Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Yang Berhormat Senator Ustazah Nuridah Muhammad Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ahli Dewan Negara, Yang Berbahagia Dr. Rosni binti Adam, Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Yang Berbahagia Puan Salamiah Muhammad Nur, Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, seluruh saf kepimpinan Dewan Muslimat PAS Malaysia, Yang Berhormat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan merangkap Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat beserta saf kepimpinan Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Ketua-ketua Dewan Muslimat PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan serta seluruh saf kepimpinannya, Ketua-ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan, Yang Berhormat, Yang Berhormat hadirin, hadirat seluruh Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Bagi meneruskan majlis kita pada malam yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita mendengar ucapan aluan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, merangkap Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menyampaikan ucapan aluan beliau kepada kita semua. Dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kalah kasihi Ustazah Radia selaku pengerusi majlis pada malam ni, Yang Berhormat Senator Ustazah Nuridah Muhammad Saleh selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ahli Dewan Negara, Yang Berbahagia Dr. Rusni Adam selaku Ketua Dewan Muslimat, Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Yang Berbahagia Puan Salamiah Muhammad Nur selaku Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, merangkap Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Pahang, kepada seluruh kepimpinan Dewan Muslimat PAS Malaysia, kepada Ketua-Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri-Negeri seluruh negara termasuk wilayah persekutuan serta seluruh kepimpinan Dewan Muslimat PAS Negeri-Negeri, Ketua Dewan Muslimat Kawasan-Kawasan dan seluruh kepimpinan Dewan Muslimat Kawasan, pimpinan DUN, pimpinan UDM, Yang Berhormat Datuk, Datin, hadirin, hadirat dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada malam ini dalam munajat akifi mega sempena sambutan 70 tahun PAS. Sekali kami bagi pihak Dewan Muslimat Negeri Kelantan mengucapkan jutaan terima kasih di atas kerjasama sebagai tuan rumah, iaitu Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama dengan Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, dan kepada semua pimpinan-pimpinan negeri yang turut hadir bersama pada malam ni. Kembali kepada peringatan Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah.
sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah dalam membela Islam. Dan yang demikian itu adalah amat baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Surah At-Taubah ayat yang ke-41. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah berada dalam saf kepimpinan Islam. Kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam jemaah Islam. Dan alhamdulillah PAS telah menyambut tahun yang ke-70. Usia PAS yang di antara parti yang tertua di Malaysia. Dan kita bersyukur kerana kita berada dalam jemaah PAS yang mana kita berada dalam jemaah yang dipimpin oleh ulama yang dasar perjuangan kita adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan kita menyambung perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kerana kita berada dalam perjuangan ini walaupun ramai di kalangan pimpinan-pimpinan kita yang telah mendahului kita, mereka tak sempat melihat kemenangan Islam. Mereka tak sempat melihat kemenangan PAS sama ada berada dalam kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Namun perjuangan kita masih panjang, tanggungjawab kita masih besar, dan alhamdulillah PAS sentiasa dalam jemaah kita sentiasa ditarbiah, dididik supaya kita sentiasa istiqamah di atas jalan Islam, sentiasa berada dalam tarbiah Islamiah dengan amalan-amalan yang telah diterapkan, diperintahkan melalui amalan akifi kita, melalui lajnah tarbiah kita yang telah menyusun tarbiah yang begitu mantap untuk memastikan kita semua sentiasa berada dalam istiqamah di atas jalan kebenaran. Alhamdulillah. Ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita semua tahu, dunia ini adalah tempat ujian. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kita, siapakah yang paling baik amal di kalangan kita. Di dalam kita berdepan dengan cabaran dan ujian ini, apalagi kita berada dalam jemaah, bukan semata-mata kita berdepan dengan ujian, depan dengan subut, berdepan dengan syaitan, berdepan dengan golongan kufar, berdepan dengan golongan munafik, golongan dengki dan sebagainya yang disebut dalam hadis Nabi. Tapi sebagai sebuah parti yang kita menjunjung syariat Allah dan kita juga terlibat dalam siasah politik pilihan raya, kita juga berdepan dengan ujian pilihan raya. Dan sekarang bagaimana saudara-saudara kita di Sarawak sedang berdepan dengan ujian pilihan raya negeri Sarawak. Yang sebelum ini kita berdepan dengan ujian pilihan raya di Melaka. Walaupun kita tahu bukan mudah untuk PAS menguasai dan menangi satu kursi, apalagi di sebelah pantai timur, apalagi di Sabah dan Sarawak. Tetapi mesej kita sangat jelas adalah untuk kita bawa mesej Islam kepada masyarakat. Untuk kita terangkan kepada masyarakat tentang kebenaran Islam. Saya teringat bagaimana kata-kata Umar Al-Khattab. Dari mana Umar Al-Khattab menyebutkan, Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan, kita kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka jika kita tidak mencari kemuliaan Islam, Allah akan menghina kita. Inilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan ketinggian PAS kerana PAS berpegang dengan Islam. Alhamdulillah. Sebab itulah di dalam kita melaksanakan tanggungjawab ini, hendaklah kita terus istiqamah. Kita sabar dan kita teruskan perjuangan kita. Dan kita hendaklah tabah dalam menghadapi apa jua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali orang yang khusyuk. Jadi marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk sama-sama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa yang kita doa, apa yang kita ucapkan dalam munajat kita ini, semoga dia menjadi amalan dalam jiwa kita, dalam hati kita dan perbuatan kita, insyaAllah. Dan dalam keadaan kita menyambut 70 tahun umur PAS, bagaimana jasa yang telah ditinggalkan oleh pejuang-pejuang Islam yang terdahulu sangat banyak. Mereka telah meninggalkan
jasa yang kita dapat kecapi hari ini, yang mana kita melihat bagaimana PAS diterima. Walaupun ada lagi ramai lagi golongan-golongan yang masih ragu dengan PAS, tetapi Alhamdulillah PAS membuktikan bagaimana 70 tahun kita tetap istiqamah bersama Islam. Walaupun ribuan cabaran, jutaan dugaan yang kita lalui, insyaAllah kita istiqamah bersama Islam dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan ulama kita yang terus membimbing kita ke jalan kebenaran, insyaAllah. Semoga apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah. Jadi sekali lagi mewakili Tuan Rumah bersama Dewan Muslimat Negeri Kelantan mengucapkan jutaan terima kasih terutama kepada Afadilah Ustazah yang kita semua maklum baru balik daripada luar negara, dan kepada semua pimpinan Muslimat PAS Pusat dan kepada semua pimpinan Muslimat Malaysia yang ada di seluruh negeri-negeri, ada seluruh negara. Kita mengharapkan semoga kita terus istiqamah di atas jalan Islam. Jadi sekadar itu dulu sebagai aluan daripada pihak Muslimat Negeri Kelantan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan aluan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, merangkap Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Majlis dengan berbesar hati mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita mendengar taujihat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Senator Ustazah Nuridah binti Mohd Saleh, Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia merangkap Ahli Dewan Negara. Dengan rendah dirinya, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Senator Ustazah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Yang dikasihi Adinda Pengerusi Majlis, yang dikasihi Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, Adinda Dr. Rosni Adam, berserta dengan Naik Ketua Adinda Puan Hajah Salamiah. Tadi kan Kak Nuri rasa fungsi silap sebut tu. Ketua Muslimat Negeri Pahang, Naik Ketua dan juga Ketua Muslimat Negeri Pahang. Berserta dengan seluruh sah kepimpinan Dewan Muslimat PAS Malaysia yang Kak Nuri kasihi, seterusnya yang dihormati Tuan Rumah Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Yang Berhormat Datuk Siti Zailah, berserta dengan seluruh sah kepimpinan Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, berserta dengan ketua-ketua Muslimat PAS, ketua Muslimat PAS kawasan-kawasan di negeri Kelantan, seterusnya para muslimat yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memanjangkan lagi usia kita semua dan kita berkesempatan alhamdulillah sempatlah menyambut kewujudan Parti Islam Se-Malaysia PAS di negara kita ni yang dah berumur 70 tahun, masya-Allah. Ni nanti hari Ahad hanya orang kata perasmianlah, dah berlalu dah tarikhnya kan, 70 tahun. Agaknya kalau Kak Nuri buat kuis malam ni, siapa boleh jawab ya? Bilakah tarikh PAS didaftarkan sebagai Parti Islam Se-Malaysia PAS. Dia bersempena pula dengan kelahiran dua ahli jawatankuasa PAS Malaysia.
AJK PAH Pusat, iaitu Yang Berhormat Datuk Setiausaha Agong dan juga Yang Berbahagia Pengarah Yadim kita, iaitu Ustaz Ustaz Din Tantawi, masya-Allah. Ya, alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberikan oleh Allah untuk bersama-sama. Muslimat yang Kak Nuri kasih selian, ya. Sebenarnya kita bersama-sama dengan Parti Islam Se-Malaysia PAS ini, dan jugalah kepada para penonton pendengar, ya, yang mungkin bukan lagi jadi ahli PAS, ya, kita nak maklumkan bahawa sebenarnya kita bersama-sama dengan Parti Islam Se-Malaysia PAS ni bukan orang kata nak mengisi masa lapang kita, bukan saja-saja, tetapi sebenarnya, insya-Allah dengan penuh kefahaman, tak lain tak bukan, adalah untuk menyempurnakan secara total pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat-ayat Quran, antaranya Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, yang lebih kurang maksud dalam ayat itu Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendak tak aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka yang pedih, ya, iaitu hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul, ya, dan kamu berjihad berjuang di jalannya dengan harta benda dan jiwa raga kamu. Itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah pun offer kepada kita, menawarkan kepada kita suatu perniagaan yang sangat untung, yang menyelamatkan kita daripada azab api neraka yang pedih. Keuntungan di dunia ni tidak pasti lagi seseorang itu akan selamat daripada azab api neraka yang pedih. Tetapi masya Allah, Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka berjihad berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raganya, semata-mata untuk menyempurnakan pengabdian diri kepada Allah, maka Allah menjamin insya Allah akan selamat daripada azab api neraka Allah yang sangat-sangat pedih. Jadi ini adalah merupakan suatu tawaran daripada Allah, dan kita insya Allah bersama-sama dalam Parti Islam Se-Malaysia PAS ini, selain daripada kita beriman kepada Allah dan Rasul, dan kita juga sebenarnya kita nak berjuang di jalan Allah, kerana kalau kita melihat kepada perlembagaan Parti Islam Se-Malaysia PAS, kepada orang yang tak biasa, tak rapat lagi dengan PAS, bolehlah merujuk kepada perlembagaan PAS. Boleh tengok perlembagaan PAS tu apa sebenarnya dasar perjuangan parti kita. Masya Allah, alhamdulillah, dengan izin Allah telah pun terbukti, masya Allah, insya Allah, bahawa perjuangan kita, perjuangan Parti Islam Se-Malaysia PAS ini, benar insya-Allah merujuk kepada Al-Quran, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' para ulama, jadi masya-Allah, dengan izin Allah, Allah telah menunjukkan kepada kita, kitalah merupakan kumpulan ataupun organisasi yang paling tertua di negara kita, masya Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Sebelum pada ni, sebelum apa ni, UMNO diharamkan dulu, memang UMNO lah yang merupakan parti ataupun organisasi yang tertua di Malaysia. Tapi masya Allah, dengan takdir Allah, parti UMNO yang pertama tu telah pun diharamkan. Ni yang parti UMNO yang barulah. Jadi
Alhamdulillah kitalah menjadi organisasi yang paling tertua di negara kita Malaysia ini. Alhamdulillah. Macam mana ketahanan yang ada pada kita ni sebenarnya bukanlah bukanlah sangat dengan usaha kita kan. Tapi sebenarnya dengan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membantu pimpinan dan juga kita semua ahli-ahli kan dan Allah menjaga jamaah kita ini masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thank you Allah masya-Allah di atas segala yang telah ya Allah kurniakan kepada Parti Islam se-Malaysia PAS ini. Jadi harapan kita besar sangat mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang berjaya bukan sekadar di akhirat tapi sebenarnya kita nak juga kejayaan sebagaimana yang telah Allah kurniakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin dan juga kepada pejuang-pejuang Islam yang terdahulu. Macam mana mereka menjadi orang Islam yang berjaya mendaulatkan Islam di atas muka bumi ini sejak daripada kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah selama 10 tahun kemudian diikuti pula oleh kepimpinan para khulafa ar-rasyidin yang 4 dan termasuk cucu baginda sekejap selama 30 tahun kemudian diteruskan pula oleh kepimpinan kepimpinan yang mengikut itu daulah kerajaan Bani Umayyah ya kemudian Abbasiyah dan akhir sekali kerajaan Bani Utsmaniyah yang telah pun ditumbangkan pada tahun 1924. Masya-Allah sejak daripada baginda hinggalah kepada khalifah Islam yang terakhir yang telah ditumbangkan pada 1924, Islam telah memimpin dunia ini lebih 1300 tahun. Mereka dikurniakan kejayaan memimpin manusia dengan mendaulatkan Islam dalam diri, keluarga, masyarakat dan bernegara di dunia ini masya-Allah. Ya mudah-mudahan insya-Allah ya Allah mengurniakan kita orang-orang Islam khususnya di negara kita ini diberikan kepahaman oleh Allah bukan sahaja kepada ahli-ahli PAS tapi kepada seluruh umat Islam khususnya di Malaysia ini melihat peri pentingnya Islam itu mesti dinobatkan agar kesejahteraan kehidupan manusia ini akan dapat benar-benar dinikmati dalam negara kita ini. Dan selain daripada itu biasalah muslimat yang Kak Nuri kasih selian kan sempena kita melaksanakan sesuatu program dalam PAS. Sekarang ni kita nak menghadapi PRN di Sarawak dan kita insyaAllah menghantar seorang calon kita di Beting Maru insyaAllah dan selain daripada itu juga kita nak menyambut ulang tahun parti kita yang ke-70 insyaAllah yang akan diadakan di Terengganu pada hari Ahad ni. Diminta kita sama-samalah meraihkan. Jadi sempena pada malam ni kita nak minta tolong daripada muslimat semualah, daripada semua pendengar-pendengar. Mungkin ada muslimin sama yang join kita pada malam ni, silalah bagi derma kepada akaun yang tertera insya-Allah kan biasa ada yang tertera dalam FB muslimat ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kutipan dana sambutan 70 tahun dan PRN Sarawak untuk menyumbang, tekan link di bawah tengok tu kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sempena hari baik kan, hari baik, malam baik ni hari Jumaat lagi tu masyaAllah. Mudah-mudahan Allah gandakan segala yang diberikan itu dengan gandaan yang berlipat kali ganda yang baik untuk dunia dan hari akhirat insyaAllah. As'aluka ya Rab nas'aluka ya Rab amwalan kasiran tayyiban insyaAllah dengan sedikit sumbangan yang diberikan
apa ni dan yang diberikan ini insyaAllah. Ya, dengan harta benda yang lebih baik insyaAllah. Jadi Kak Nuri harap sangatlah kepada semua ambil kesempatan ini. Daripada pada malam Jumaat ni, malam yang penuh barakat ni, berkat ni insyaAllah. Ya, mudah-mudahan insyaAllah Allah ganti dengan yang lebih baik insyaAllah. Bukan untuk apa pun, ya, untuk perjuangan kita, untuk kita sumbangkan kepada perniagaan yang dijanjikan oleh Allah tidak akan rugi, yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah kan. Ya, Allah kata dengan harta benda dan jiwa raga insyaAllah. Jadi Kak Nuri tengok timetable apa jadual pun hingga pukul 10.30 je kan. Jadi sedikit je lah setakat ni Kak Nuri bercakap untuk muslimat insyaAllah. Di lain masa kita jumpa lagi. Ya, bersyukurlah banyak-banyak muslimin-muslimat ya, yang ada masyaAllah Allah kurniakan kepada kita menjadi ahli-ahli PAS yang tak lain tak bukan bercita-cita ya untuk mendaulatkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat, negara dan dunia amnya. Ya, mudah-mudahan insyaAllah Allah menerima segala hajat kita itu dan menjadikan kita hamba-hamba yang dikasihi, termasuk dalam golongan yang diredainya hinggalah ke akhir hayat kita insyaAllah. Dan mudah-mudahan ya Allah jagalah jamaah kami ini ya Allah. Tunjukkanlah segala yang kami laksanakan ini adalah dalam jalan yang engkau kehendaki ya Allah. Pimpinlah pimpinan-pimpinan kami ya Allah ya untuk menentukan hala tuju yang senantiasa benar selari dengan apa yang engkau kehendaki ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Sesungguhnya kami ni ya Allah semuanya dhaif belaka, lemah belaka ya Allah. Ya, dengan kekuatanmu jualah ya Allah. Kami bergantung harap ya Allah. Terimalah kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Kak Nuri rasa sekadar itu saja muslimat yang Kak Nuri kasihi ya. Semua sekalilah minta maaf Datuk Datin ya. Datin-datin ya, YB-YB yang ada dengar pimpinan semuanya. Ya, minta maaf Kak Nuri tak tersebutkan sebut muslimat sekalian tadi, jadi termasuklah semua macam tu. InsyaAllah teruskan bersama kita. Jangan lupa hari Ahad nanti kita bersama-sama pula dalam program 70 tahun dan doa terus. Mudah-mudahan anak sulung kita di Sarawak nanti insyaAllah ya, akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah dalam PRN Sarawak. Wallahu'alam. Terima kasih semua. Minta maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan taujihan yang disampaikan oleh bonda kita semua, iaitu yang berhormat Senator Ustazah Nuridah binti Muhammad Saleh. Majlis merakamkan ucapan ribuan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Senator Ustazah. Muslimah yang dirahmati Allah sekalian, dengan penyampaian taujihan itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini, iaitu Munajat Akifi Mega sempena sambutan 70 tahun PAS. Semoga dengan majlis ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan Allah membantu dalam urusan-urusan perjuangan kita insyaAllah. Sekali lagi saya memohon ampunan maaf sekiranya terdapat salah dan silap sepanjang mempengerusikan majlis pada malam yang penuh berkat ini. Dengan itu marilah sama-sama kita menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul ah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.